Kakak Vina, Marliana bantah sejumlah kesaksian dalam sidang PK kasus Vina, ia juga baru mengungkap pernah ditelepon soal kebiasaan Vina menginap di rumah teman. Dalam sidang peninjauan kembali PK terungkap sejumlah fakta dalam kasus Vina Cirebon. Ia menyayangkan kesaksian Widya Sari dan Mega Lestari yang mengatakan Vina jarang pulang ke rumah. Menurut Marliana, Vina jarang pulang hanya saat satu minggu sebelum kasus Cirebon 2016. Marliana mengungkap ia sempat menelepon Vina memintanya untuk pulang. Bahkan menurutnya ada orang tua teman yang menelponnya meminta izin Vina menginap di rumahnya di Jakarta. Tak hanya itu, saksi dalam sidang PK menyebut jika Eki dan Vina kecelakaan, namun menurutnya tak begitu pasalnya motor Eki dalam kondisi mulus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.